kita coba di tengah-tengah. Wow. Oke. Sekarang kita udah di tengah air terjunnya. Oh. Jadi di sini tempat view-nya sangat indah, mantap pokoknya. Oke, kali ini kita lagi di kawasan pariwisata air terjun. Sekarang kita perjalanan. Oke, belum ke perjalanan. Kita cek dulu. Oke. Pariwisata Welcome Waterfall Jembong Waterfall Air Terjun Jembong ya. Oke. Kita perjalanan. Beli tiket masuk. Berapa, Pak? 10.000. Berarti seorang 10.000. Waterfall Jembong ya, Pak ya. Singaraja. Jadi teman-teman kalau bisa mampir sini, tiketnya hanya 10.000 ya, Pak ya, per orang ya. Untuk dewasa. Untuk dewasa ya. Untuk anak-anak 5.000 ya. Oke. Jadi selain air terjun, tempat wisatanya apa aja, Pak? Kolam ada. Kolam juga ya, pemandian gitu ya. Jadi weekend bisa mandi. Oke. Oke guys, ikutin terus Hendra Wibowo. Jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke. Oke, kita udah dapat tiketnya. Sekarang kita ke lokasi. Di sini mantap guys. Jadi view-nya ada itu air terjun juga. Ada banyak ikannya. Kita naik gunung. Ini pemandian juga. Nah itu di belakang tuh. Woi. Jadi kolam pemandiannya di belakang. Kalau air terjunnya situ. Itu air terjunnya. Mantap. Ya, nanti kita ke sana ya. Kita mau mandi. Tapi nggak jadi mandi. Gini aja. Suhu di sini kisaran 23 derajat Celcius. Lumayan dingin, guys. Ini lokasinya. Mantap. Pingin ke air terjunnya, guys. Di belakang sana. View-nya tapi masih belum ini belakang. Apa namanya? Jembong ya? Jembong. Ambengan. Hah? Ambengan. Ambengan Jembong. Ambengan Jembong. Kayak ada yang atraksi. Satu. Dua. Tiga, loncat. Wah. Wah. 150 kilogram. Dugong loncat. Dugong loncat. Oke guys, jadi banyak pengunjung di sini. Jadi untuk bawa keluarga sangat asik di sini.
jadi bisa kumpul-kumpul sama keluarga terdekat, liburan, menikmati air terjun pegunungan. Mantap pokoknya. Oke guys, kita coba explore air terjunnya ya. Jadi air terjunnya di belakang. Ah, itu. Mantap. Sekarang kita ke sana ya. Oke. Kita ke air terjun. Cukup. Bukan cukup, tinggi ya. Tinggi juga air terjun tuh. Semoga kuat naik ke atasnya. Dapat ajis. Ajis, ikut ya, ke atas. Hah? Oke, sekarang kita coba lihat air terjunnya. Wow, mantap pokoknya. Luar biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Oke. Guys, mohon maaf suaranya kalau besar karena di sini sudah sama air terjunnya langsung ya. Air terjunnya di atas. Oke guys, kita sudah ada dekat air terjunnya, jadi air terjunnya di belakang. View-nya sangat luar biasa, indah. Waterfall Jembong Singaraja. Mantap. Dan juga di sini ada flying fox-nya. Nah, ini tempat flying fox. Jadi flying fox-nya ini dari sini ya, dari sini menuju ke sana. Dari ke sana. Turun. Turun ke bawah. Lumayan lah. Kita udah di puncak air terjun. Puncak air terjun Jombang. Lagi foto sesi. Awas ular dan 2, 3. Pulang, pulang, pulang. Pulang, pulang, pulang. 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 Ulang, 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 ulang.
Saking kerasnya, ini nggak denger. Oke, ini air terjunnya. Mantap. Mantap. Kita coba di tengah-tengah. Wow. Oke. Sekarang kita udah di tengah air terjunnya. Oh. Jadi di sini tempat view-nya sangat indah. Mantap pokoknya ya. Jadi sangat menakjubkan. Baca. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya, oke? Okay? Ngeri! Satu, dua. Bareng sama Denny. A few moments later. Kita istirahat dulu, menikmati indahnya alam. Inginnya seliwir-seliwir. Seliwir-seliwir anginnya, guys. Mantep loh, Pak. Mantep. Eh, Pak, itu... Bareng Pak Ajis. Sampai ke atas sana ya? Iya. Tadi aku naik situ. Enggak, keluar dari airnya tuh dari puncak gunung itu. Puncak bukit. Bukit sih. Ah, itu. Jadi lebih ke bukit sih, bukan apa? Tapi ya di sini masih gunung juga sih. Tapi kalau teman-teman yang tahu bisa komen ya nanti di video ini ya. Teman-teman yang lain sudah lagi mandi. Kita berdua nggak mandi ya, Ajus ya. Ya. Karena nanti ketemu dinginnya juga. Ini di atas bukit. Sekarang jam 2. Jadi biasanya nanti akan turun kabut sih di sini. Dan suhunya juga lumayan naik. Bukan naik sih, jadi suhunya turun ya. Jadi suhu kurang lebih 18 derajat Celcius seperti itu. Nah, ada kolamnya. Bisa nyebur sana ya. Kita istirahat dulu di rest areanya. Aduh. Oke. Jadi kita istirahat. Lumayan capek. Naik tangga soalnya, guys. Kalau nggak naik tangga ya nggak apa-apa. Kalau ini naik tangga jadi ya cukup melelahkan. Jadi istirahat di saungnya. Jadi teman-teman yang sudah pernah ke sini, mandi di sini dan liburan di sini, bisa like, komen, dan share ya, apa saja pengalamannya di sini seperti apa gitu ya.
karena jujur aja di sini airnya bersih, tempat bilik untuk saungnya juga banyak, jadi banyak tempat untuk istirahat sama keluarga. Dijamin mantap dan puas. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe juga dulu untuk mengembangkan channel Endra Wibowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini, guys.